Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri sidang hari ini tepat waktu. Untuk sebelum sidang dimulai, maka saya bacakan tata tertib sidang. Tata tertib sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. 1. Pelapor kuasa hukum saksi ahli dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. 2. Pengunjung sidang pemeriksaan wajib bersikap tertib, tenang dan sopan. 3. Terlapor kuasa hukum saksi ahli dan pengunjung sidang pemeriksaan dilarang A. membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang pemeriksaan. B. Membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang pemeriksaan selama sidang pemeriksaan berlangsung. C. Mengaktifkan alat komunikasi selama sidang pemeriksaan berlangsung. D. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang pemeriksaan. E. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan sidang pemeriksaan lainnya. Maka dalam itu dilaksanakan pemeriksaan selama sidang pemeriksaan berlangsung. G. Menghina majelis pemeriksa, pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, dan ahli. H. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama sidang pemeriksaan berlangsung. I. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu sidang pemeriksaan atau merendahkan kehormatan dan majelis kehormatan dan martabat majelis pemeriksa. C. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam sidang pemeriksaan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi majelis pemeriksa dan memutus laporan. K. Melakukan perekaman baik dalam bentuk audio maupun video selama sidang pemeriksaan berlangsung. 4. Terlapor, para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk tertib dan sopan selama sidang pemeriksaan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis pemeriksa. C. Menonaktifkan alat komunikasi selama sidang berlangsung. 5. Pelapor, terlapor, saksi dan ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh majelis pemeriksa. 6. Pelapor, terlapor, saksi dan ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam sidang pemeriksaan kepada majelis pemeriksa melalui sekretaris pemeriksa. Demikian telah saya bacakan tata tertib sidang. Majelis pemeriksa memasuki ruangan sidang, hadiri dipersilakan bagi. Jadi ini persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor register 01 garis miring LT garis miring PL garis miring ACP berkas garis miring K garis miring 14.15 garis miring Romawi 5 garis miring 2019 antara pelapor atas nama Dr. Haji Mohd Bahiri dan terlapor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tubukan pada hari ini tanggal 17 Juni tahun 2019 pukul 10.00 WIB dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum sidang kami mulai, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan majelis pemeriksaan. Saya selaku ketua majelis pemeriksaan, Muhammad Zahirul Arief, kemudian di sebelah kanan Ibu Fitria Pitawitati MSI selaku anggota majelis pemeriksaan, kemudian paling ujung kanan Bapak Soeful Mujib SPDI sebagai anggota majelis pemeriksaan, dan di samping kiri saya Bapak Desi Ari Hartanta SP selaku anggota majelis pemeriksaan. Kemudian di belakang kami ada asisten pemeriksa Saudara Oktav Kiani Putri sarjana hukum, kemudian sekretaris pemeriksa Bapak Edi Purwanto SPOM, kemudian notulen Saudara Widya SH dan Alif Latifah SH. Kemudian bagi para pihak kami beri kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir dari pada kesempatan sidang kali ini. Pertama dari pelapor, kami berikan waktu untuk memperkenalkan. Silakan. Terima kasih, Majelis. Kami dari pihak pelapor selaku kuasa hukum dari Bapak Saudara Desi Muhammad Balirin yang pada kesempatan kali ini hadir dalam persidangan kali ini adalah nama saya sendiri, Ustaz Hakim. Terima kasih. Ya, telepon. Nanti beri waktu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih yang mulia Majelis. Di kami dari pihak telepon KPU Kabupaten Tubukan. Saya sendiri Agung Sutopo, Ketua KPU. Sebelah saya Pak MP Joko Widodo, anggota. Sebelahnya lagi Pak Muhammad Makros ST, anggota. Dan sebelahnya lagi Saudara Ngatiman SE, anggota. Dan juga dari Kasubag Hukum Ibu Yuda Fiska. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya sidang pemeriksaan pada hari ini Senin 17 Juni 2019 adalah penyampaian jawaban dari telapor. Kami menanyakan kepada pihak telapor apakah pada sidang pagi hari ini jawaban sudah siap disampaikan dan untuk dibacakan. Terima kasih yang mulia. Hari ini kita siap dengan jawaban dan juga alat bukti kaitannya dengan harapan yang kita lakukan. Baik, nanti biar apa untuk nanti dibacakan saudara kami Bapak MP Joko Widodo. Untuk jawabannya kita sudah kasih belum tadi? Tidak telah pihak pelapor dan kan sudah dikasih, jadi bisa menerima apa yang disampaikan. Perlu kami sampaikan pada pihak pelapor, bahwasanya akhirnya di
pembacaan jawaban atau menyampaikan jawaban. Alat bukti bisa diserahkan besok. Jadi dalam sidang selanjutnya adalah agendanya apa? Pembuktian. Pembuktian baik itu alat bukti surat, alat bukti tertulis berupa surat-surat atau dokumen lainnya. Kemudian dengan mengajukan para saksi-saksi. Jadi agenda pada sidang pagi hari ini hanya pembacaan jawaban. Ini bisa dimengerti, kan? Kalau sudah siap jawabannya, kami beri waktu untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sidang Akreditasi yang kami hormati dan pihak pelapor, mohon izin akan menyampaikan jawaban dari KPU Kabupaten Grobogan berkenaan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor 01 garing LV garing PL garing ADM berkas garing K garing 14 garing 15 garing ROA5 garing 2019. Perlu kami mohon izinkan bahwa karena jawaban kami sebanyak 11 lembar, nanti akan kami sampaikan poin-poin yang berkenaan saja. Izin. Bersama ini kami sampaikan jawaban terlapor berkenaan dengan sidang adjudikasi dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor sebagaimana kami ungkapkan di depan, yang disampaikan oleh pelapor dengan identitas sebagai berikut: nama Dr. Haji Mohd Tohir, nomor KTP 33151321457003, alamat tempat tinggal Jalan Gunung Laru nomor 16 RT 02 RW 18 Kecamatan Purwodadi. Tempat tanggal lahir Grobogan 21 April 1957, pekerjaan jabatan pensiunan PNS. Romawi 1, identitas pelapor. Identitas pelapor adalah anggota KPU Kabupaten Grobogan. Sebagai berikut: 1. Nama Agung Sutopo, pekerjaan Ketua KPU Kabupaten Grobogan, warga negara Indonesia, alamat Jalan Lejen S. Parmar nomor 20 Jadi, nomor HP 08213391448. Yang kedua, nama Muhammad Mahrus, pekerjaan anggota KPU Kabupaten Grobogan, warga negaraan dan alamat sama dengan ketua, nomor HP 081225175332. Yang ketiga, nama MP Joko Widodo, anggota KPU Kabupaten Grobogan, kewarganegaraan dan alamat sama ketua, nomor HP 081293160034. 4. Natiman, anggota KPU Kabupaten Grobogan, kewarganegaraan dan alamat sama dengan ketua KPU, nomor HP 081225070225. 5. Sweknya pekerjaan anggota KPU Kabupaten Grobogan, kewarganegaraan dan alamat sama dengan ketua KPU Kabupaten Grobogan, nomor HP 081326781852. Mereka berlima diangkat sebagai anggota KPU Kabupaten Grobogan berdasarkan surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1724 garing PP 06 garis datar KTP garing 05 garing KPU garing Romawi 11 garing 2018 tanggal 2 November 2019 tercermin pada lampiran alat bukti 01 KPU Kabupaten Grobogan Romawi 6 garing 01 yang akan kami serahkan kemudian, begitu menurut majelis hakim. Romawi 2, jawaban terlapor atas pokok laporan pelapor kami bacakan seluruhnya supaya tidak
tidak menimbulkan bias. Pelapor menyampaikan aduan bahwa KPU Kabupaten Gerobogan diduga telah melakukan maladministrasi berupa tidak melakukan verifikasi kebenaran keabsahan kelengkapan persyaratan bakal calon atau calon anggota DPR di Kabupaten Gerobogan atas nama Bambang Guritno SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk daerah pemilihan Gerobogan 2 pada pemilu 2019 yang nyata-nyata tidak dalam tanda petik cakap berbicara, tidak cakap membaca dan tidak cakap menulis dalam bahasa Indonesia, sehingga secara material surat keterangan sehat jasmani dan rohani atas nama Bambang Guritno SH dilakukan kebenaran dan keabsahannya. Yang kedua, bahwa kewajiban KPU Kabupaten Gerobogan memverifikasi persyaratan bakal calon atau calon anggota DPRD Kabupaten Gerobogan untuk atas nama Bambang Guritno SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gerobogan seharusnya tidak sekedar formalitas melainkan harus bisa memberikan kepastian hukum bahwa kelengkapan persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Gerobogan benar dan sah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU yang mengatur tata cara dan persyaratan bakal calon atau calon anggota DPRD Kabupaten Kota wajib diverifikasi dengan benar dan sah secara material bertujuan untuk mendapatkan calon anggota DPRD Kabupaten Kota yang berkualitas kesehatan jasmani dan rohaninya benar-benar cakap berbicara, menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia sehingga bisa optimal melakukan pekerjaan atau jabatannya penuh waktu setelah dilantik dan disumpah sebagai anggota DPRD Kabupaten Kota. Ketiga, bahwa atas dugaan pelapor sebagaimana tertuang dalam butir 1 dan butir 2 tersebut, KPU Kabupaten Gerobogan telah menjalankan kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selanjutnya kami sebut PKPU nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 kami laporkan sebagai alat bukti dan PKPU nomor 20 tahun 2018 serta keputusan KPU RI nomor 876 garing PL 014 datar KPW garing 06 garing KPU garing Romawi 7 garing 2018 tentang perubahan teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota juga kami lampirkan dalam dokumen alat bukti 3.1 ini kami ringkas nanti tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada di dalam butir 8 dan butir 9 kami bacakan karena ini termasuk aspek substansi yang dipersoalkan, yakni pada butir 8 pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dan persentase keterwakilan perempuan pada rentang waktu 12 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2018 dan kemudian masuk pada butir ke-9 masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada rentang waktu 12 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2018 kemudian titik 10, 11 dan lain-lain meskipun kami tulis tetapi tidak terkait langsung dengan pokok
yang dipermasalahkan. Tiga dua. Persyaratan bakal calon sesuai dengan ketentuan pasal 7 PKB nomor 2018 bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan A, B, C, D, D itu dapat berbicara, membaca, dan nomor tulis dalam bahasa Indonesia, E, F, G, H. Nah, kami bacakan secara naratif, sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalah gunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian I dan seterusnya kita kami bacakan. Selanjutnya 3.3 kelengkapan administrasi sebagaimana pasal 8 PKPU nomor 28 nomor 2018. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibuktikan dengan A, B, C, dan seterusnya. Sampai kemudian kami memasuki pada butir 3.4. Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon ini PKPU nomor 2018 masih rangkaian kegiatan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon meliputi A. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon. B. Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon. C. Hasil penelitian dan verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gerobokan pada pemilihan umum 2019. Dari rangkaian kegiatan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. A. Dari 602 bakal calon yang diterima yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang kami ungkapkan dibuka sebanyak 579 orang. Berarti berkas yang dituangkan dalam berita acara model BA hasil perbaikan juga kami lampirkan sebagai dokumen alat bukti. B. Sebanyak 579 bakal calon ditetapkan kemudian dalam daftar calon sementara. C. Daftar calon sementara ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Gerobokan nomor 74 garing KPTS garing KPU kata Kabupaten 0123292600 garing 2018 tanggal 11 Agustus 2018 dengan merujuk keputusan KPU RI nomor 961 garing PL 014 KPP garing 06 garing KPU garing Romawi 7 garing Romawi 18 tentang petunjuk teknis perbaikan penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan diumumkan melalui media massa untuk memberikan sarana masukan dan tanggapan masyarakat atas daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten. Tertuang atau dimuat dalam harian Jawa Pos Surat Terputus edisi tanggal 13 Agustus 2018 juga kami lampirkan sebagai dokumen alat bukti. D. Pada periode masukan dan tanggapan masyarakat yakni tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan registrasi surat masuk di KPU Kabupaten Gerobokan tidak ada masukan dan tanggapan dari warga masyarakat pada portal ini. Kami lampirkan alat bukti nomor 06. C. Sebelum penetapan
daftar calon tetap terdapat 3 orang calon yang menyatakan mengundurkan diri sehingga daftar calon tetap berdasarkan keputusan kami Kabupaten Gerobogan nomor 79 garing KPTS garing KPU data Kabupaten 012-329260 garing 2018 tanggal 20 September 2018 sebanyak 576 calon kami lampirkan dalam alat bukti nomor 07. Selanjutnya, khusus terkait hasil verifikasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gerobogan dalam pemilu 2019 atas nama Bambang Purinto Esa diperoleh hasil sebagai berikut. Nama Bambang Purinto Esa nomor urut 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Gerobogan 2 Kabupaten Gerobogan Provinsi Jawa Tengah dengan dokumen sebagaimana kami rinci ada banyak dokumen tetapi kami ungkapkan 9 dokumen antara lain pada butir surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba ada sah dan dikeluarkan oleh RSUD Dr. Sujati Sumadi Harjo Purwodadi. Berkas persyaratan bakal calon ini juga kami lampirkan pada dokumen alat bukti nomor 08. Berkenaan dengan ini, KPU Kabupaten Gerobogan memohon majelis dalam hal membutuhkan penjelasan rinci mengenai surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba kiranya dapat meminta untuk dihadirkan dokter yang bersangkutan sebagai saksi ahli karena ini menyangkut ruang kompetensi maupun terkait dengan legitimasi dari yang bersangkutan 335. Pengawasan oleh panitia pengawas pemilu Kabupaten Gerobogan dalam keseluruhan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Gerobogan selalu dilakukan pengawasan oleh panitia pengawas pemilu Kabupaten Gerobogan ketika itu institusinya masih Panwaslu. Ini kami lampirkan pada alat bukti nomor 09. Berdasarkan uraian kronologis dimaksud KPU Kabupaten Gerobogan telah melaksanakan kewajiban proses tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Gerobogan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang kami lengkap secara naratif sebelumnya dan tidak sekedar melakukan prosedur formalitas belaka formalitika tertutup atau hal-hal yang dimohonkan terlapor berdasarkan oleh penjelasan dan penyampaian fakta disertai dengan dokumen alat bukti di atas KPU Kabupaten Gerobogan memohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gerobogan Seki Ketua Majelis Sidang Adjudikasi bukan pelanggaran administratif pemilu sebagai berikut. Yang pertama, menolak laporan pelapor untuk seluruhnya. Yang kedua, apabila majelis atau ketua bawaslu berpendapat lain, mohon kiranya ada putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah jawaban terlapor dengan harapan segera dapat diputuskan secara adil dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gerobogan Agung Sutopo SPI cap dan tanda tangan. Demikian telah kami sampaikan jawaban terlapor. Terima kasih atas perhatiannya. Bila Taufik Berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pelapor yang sudah menyampaikan jawabannya secara jelas. Kemudian perlu kami sampaikan agenda di sidang pada pagi hari ini adalah pembacaan jawaban yang sudah disampaikan. Kemudian agenda sidang berikutnya nanti memasuki tahapan pembuktian. Jadi mulai bukti alat bukti surat
berikut saksi-saksi siapa pihak-pihak yang sekiranya dianggap mengetahui melihat pendengaran secara langsung peristiwa atau perkara yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lumajang bisa dihadirkan. Kemudian kami beritahu juga setelah sidang ini nanti baik pihak pelapor atau lapor ataupun pelapor bisa koordinasi dengan asisten pemeriksa terkait nama-nama saksi dan nama-nama saksi yang akan dihadirkan. Karena itu nanti khusus untuk saksi akan kita beri panggilan pemberitahuan surat untuk jadwal sidang. Dan sesuai kendati ini karena mengacu dari peraturan Polda Bawaslu Pemilihan Umum bahwasanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu harus diputus paling lama 14 hari. Oleh karena itu kami tidak akan berlama-lama, sidang selanjutnya dengan agenda pembuktian akan kita lanjutkan besok pagi hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2019 pukul 09.00 WIB. Ratu. Saksinya belum siap? Belum siap. Ratu. Sudah kami sampaikan, sudah kami bicarakan, bisa kita setujui usul dari pelapor untuk menghadirkan saksi-saksi besok hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, dan kami harap bisa di tepat waktu pukul 09.00 karena agenda pembuktian tentu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oke, pelapor harap di tepat waktu. Dari pelapor ada yang disampaikan? Begini Majelis, jadi kami harus mengadakan juga dokter yang menangani masalah cek kesehatan juga barangkali nanti komisioner lama apa yang memang dibutuhkan. Saya juga coba nanti kita apa kalau bisa nanti kita minta hari apa hari Kamis. Kalau Kamis karena tadi sudah kami sampaikan mengacu waktu paling lama 14 hari. Kami kira terlalu lama. Hari Rabu kami sepakati majelis memberi waktu hari Rabu untuk agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi baik dari para pihak pelapor ataupun terlapor. Ini bisa dipahami ya. Siap. Jadi terkait saksi-saksi kami sepenuhnya kepada para pihak siapa yang akan dihadirkan. Majelis nanti akan sebatas memberi meminta keterangan, mendengarkan keterangan ya seperti itu. Kami ulangi sekali lagi, berarti sidang lanjutan pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan agenda pembuktian akan kita lanjutkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni tahun 2018, tanggal 18 Juni ya, Rabu tanggal 18. Kami ulangi, hari Rabu tanggal 19 Juni pukul 09.00 WIB. Kami harap para pihak bisa hadir tepat waktu karena itu tadi agenda pembuktian akan membutuhkan waktu yang panjang, jadi sama-sama bisa hadir waktu tepat pukul 09.00 bisa kita mulai. Okay. Demikian sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor 01 garis miring LP garis miring PL garis miring ADM berkas garis miring kabupaten garis miring 14.15 garis miring Romawi 5 garis miring 2019 telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis pemeriksa meninggalkan ruang sidang hadiri dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Demikian sidang pada hari ini Senin 17 Juni 2019 tentang dari
terlapor. Sidang telah selesai, jadi diperkenankan meninggalkan jika masih ada waktu dan perlu koordinasi bisa menghubungi sekretaris. Terima kasih.